Sebelum nonton, klik tombol subscribe ya. Subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Kalau dipungut biaya, aku kasihan banget. Selamat menonton Busik Mania. Enjoy! Oke, what's up guys? Selamat datang di channel Ariko Gaming. Di video kali ini kita akan main musik dulu ya. Kali ini kita main Proton Boost Simulator 2020 ya. Ini saya pakai bis gandeng ya. Nah gandeng, tapi ini mereknya Mercy atau Scania ya, saya kurang tahu sih. Kalau ada yang tahu di komen ya. Ini saya di Brazil ya, ini bis gandeng versi Brazil ya, yang low deck ya, LD. Kalau di Indonesia itu kan HD ya, high deck ya, kalau bis gandeng. Oke, langsung saja ya, kita nggak ambil penumpang dulu ya, kita jalan-jalan dulu lah. Wih, sudah. Sini dulu, kayak. Wih, hati-hati, bang. Ayo. Pas lengkas ya. Aduh. Interiornya kayak gini ya. Tapi yang unik ini wiper apa ya? Tegak ya, yang kayak bis boomer Jawa Timuran ya. Kalau bis gandeng yang di Jakarta kan pakainya wiper tidur ya, yang kayak wiper kekinian. Tapi kalau ini pakai wiper tegak ya, kayak di Jawa Timuran ya. Wiper jadul gitu loh. Ini interior supirnya ya. Aduh. Ini interior penumpang ya. Nah yang depannya goyang-goyang nih ya, karena kita bawa busnya kecil-kecil gitu ya. Nah ini bagian exterior-nya. Kalau buka pintu harus berhenti dulu. Kalau buka pintu dalam jalan kayak gini nggak apa namanya nggak buka. Kalau di sini jalan, kalau di sini ini baru kebuka. Sip banget nih. Ini karet, ini gandengan ini ya, karet yang ini elastis juga ya. Ini kayaknya begitu loh, kalau misalnya mau bis gandeng ini ikutan belok ya, apa namanya, animasi elastis gitu. Ini kita belok kanan atau kiri. Kalau kamera zoom out sama zoom in kayak gini, saya tata kayak gini ya. Op, udah segini. Ini bagian belakangnya ya. Ini gak ada plat nomor ini ya. Terus ini yang paling unik, kenapa di atas bukan di bawah gitu, atau ini dirancang biar nggak kena ya kalau gas rok. Tadi kan gas rok untuk pengamannya di sini di atas. Ini belok kanan aja ya. Oh iya, ini gardan penghalangnya ini di belakang ini ya, di belakang gardenannya ini yang ada apa namanya cubung di tengah-tengah roda kayak ini, hook ya, hook. Cuman ini non AC loh, gandeng tapi non AC. Ya namanya juga bis di luar negeri ya, apalagi di Brazil ya. Kalau semua bis Brazil mah itu kan non AC semua ya, bis tronton, bis gandeng atau semua ini non AC semua. Tapi ada yang AC, cuman
jarang dilihat gitu. Ini mereka non Asus semua. Apa lagi ya yang fitur-fitur yang kita lihat ini? Aduh. Coba kita berhenti dulu. Wes, hati-hati ya. Oh, ini silangin ini apa namanya kontrol-kontrol ya. Entah. Lampu belakang kayak gini ya. Ini lampu rem kanan kiri. Lampu. Ini ada transmisi ya. Mau jalan mundur atau netral. Oke, videonya sampai sini aja ya. Jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.